Waduh. Halo Kak. Halo Kak Baby. Gimana Kak? Agendanya hari ini? Iya, kedatangannya di sini. Laporannya siapa sih Kak? Enggak tahu ya, saya dipanggil sebagai diminta interview untuk ini aja. Untuk apa enggak ngerti nih? Yang illegal access Kak atau seperti apa Kak? Oh, enggak paham ya. Kita ya. Saya belum dapat konfirmasi apa-apa. Oh iya dah. Ya. Pak Oka sebentar ya. Iya. Sebentar mungkin panggilan ke sini bisa sedikit cuma sebagai keterangan aja ya, karena ada pelaporan buat saudara Ki. Nah, saya tersebut di dalam itu dan itu aja sementara itu. Berapa pertanyaan mungkin tadi? Kan cuman sedikit kok, tadi cuman bahas doang, karena memang saya di sini kan nggak terlapor. Yang terlapor kan Bang Ki. Ini cuma disebut ada di BAP ada nama saya, jadi saya dipanggil hanya untuk keterangan. Jadi saksi pelapor dong ya Kak? Ya, itu aja. Atas laporan apa Kak? Saya kurang paham ya, kayaknya sih yang permasalahan yang lagi rame itu aja, masalah chat yang tersebar ya. Jadi ngerasa keberatan nggak sih Pak KBB namanya tersebut juga? Oh, kalau masalah keberatan kan semua orang ada ini yang masing-masing ya. Saya sebagai warga negara yang baik, ada panggilan saya datang gitu aja. Nama lain saya serahkan kepada yang tua. Nama KBB itu muncul di BAP pelapor atau seperti apa? Kan cuma meneruskan gitu ya, ada bahasa meneruskan. Tapi udah selesai klarifikasi segala macam, ya itu aja sih. Tapi benar nggak sih itu? Dipanggil sebagai? Kalau saya sih enggak ya, biasa aja, karena memang segala suatu hal kita ada bertindak itu pasti ada segala hal yang harus kita pastikan. Gitu. Kalau emang nama saya tersebut, walaupun tidak ada kaitannya, ya saya wajib datang. Meneruskan isi chat tersebut. Diduga seperti itu, padahal nanti di dalam kenyataannya gimana, ini saya sampaikan. KBB ada kaitannya juga nggak sih karena dekat dengan mantan suaminya? Oh nggak ada dekat, jadi saya sempat kenal aja biasa karena ada kerjaan dan ada beliau juga, jadi mungkin dari situ jadi panjang gitu ya. Berarti nggak ada hubungan khusus nih sama mantan? Nggak ada dong, nggak ada. Tapi mungkin karena dekat dengan itu jadi terseret dengan kasus ini? Mungkin ada nama saya tersebut di dalam chat tersebut ya, jadi itu yang membuat ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal itu. Tapi kan sempat hubungannya baik ya dengan Niki, tapi dulu ya, pernah sekali ada kerja bareng ya, dan memang saya nggak pernah ada masalah dengan siapa-siapa. Mungkin karena ada faktor jealous sedikit, ada saya bareng, ada partner mungkin itu yang membuat seperti itu. Tapi benar nggak sih soal chat tersebut kan sampai KBB sendiri dilaporin di yang tersebut? Saya masih, ini kan masih dalam proses pemeriksaan, jadi tidak perlu bisa memberikan komentar apa-apa. Ini saya juga dilaporkan di Taksel, dan ini juga ada laporan di Utara. Nah, ya. Untuk laporan yang di Utara mungkin seperti apa Pak Bibi? Utara ya, ya itulah ada hal-hal yang saya kan mengenai fitnah ya. Mungkin kerugian yang dialami dari ini apa sih? Kerugian nggak ada, belum karena belum tindakan, belum gimana-gimana, mudah-mudahan kita. Jangan lupa subscribe ya.